Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ayo Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video motor terbaru dari Yamaha. Benar, Mas? Suatu karya yaitu R15 terbaru tipe tertinggi. Kalau bahasa Inggrisnya, Mas? R1 55M. 55M. Atau R15M. Ada M-nya belakangnya, ya. M. Nah, ini salah satu tipe tertinggi termahal, dan kita lihat fitur-fiturnya ada apa aja. Siap, Mas. Dan ini siap dikirim, Mas, ya? Siap dikirim. Nah, berarti laku banget ini, ya? Laku banget. Silvernya juga beda, silvernya itu lebih pekat, ya. Kalau kita bandingkan dengan silver yang R15 sebelumnya atau yang lama, itu lebih pekat, lebih apa ya, lebih legam, lebih seperti kayak tembaga gitu, ya. Seperti kayak tembaga. Nah, kayak tembaga. Itu ada apa aja, kita lihat dari depan dulu yang warna silver ini. Itu kalau kita lihat dari kepalanya itu ada hitam-hitamnya, ya. Ya, ada hitam-hitaman. Ada sebenarnya dari R1FM. Iya, ada R15M, terus ada birunya. Ini birunya apa? Birunya cinta, Mas. Birunya cinta. Seperti Yamaha. Seperti Yamaha. Terus samping-sampingnya silver, dan untuk ngemut permennya tetap ada, ya? Ya, masih ada. Masih ada. Masih ada ngemut permennya, dan untuk lampunya gimana, Mas? Kalau untuk lampunya pastinya sudah LED, dan ini, Mas, ada lampu alisnya. Lampu alis. Kalau bahasa kerennya itu DRL. DRL. Ya. Bukan LDR, ya? Bukan RDL. Bukan. Kalau LDR hubungan jarak jauh. Iya, hubungan jarak jauh. Nah, kita lihat dari depan. Kalau kita lihat dari depan secara fitur sama seperti yang biasa, ya? Beda, Mas. Oh, beda apa? Beda, sangat beda sekali. Enggak, kalau dari depan. Oh, kalau di depan lampu-lampunya sama. Ya, sama lah, ya. Nah, terus kita lihat ke bawah. Ini yang membedakan pertama, benar, yaitu ABS, ya? ABS-nya. Dan di sini, Mas, kalau untuk yang tipe ini, ya? Yang tipe M, di sini untuk shocknya pastinya sudah upside down, ada tulisannya KIB. Oh, nah, berarti shocknya beda berarti, ya? Beda, shock ini yang kebetulan yang tipe ABS, Mas. Iya, jadi sudah ABS, terus nah, velgnya juga warnanya warna biru, ya? Warna biru. Nah, birunya apa? Birunya Yamaha. Ya. Ini sih, Mas, yang membedakan kaliper depannya. Kaliper depan? Kaliper depannya itu sudah tipe-tipe racing. Tipe-tipe racing, tipe, ya? Tipe racing, benar. Jadi itu yang membedakan, yang berbeda dari yang biasa, satunya, tipe yang biasa, tipe biasa itu berbeda. Jadi velgnya enggak hanya warna velg lah yang fitur-fitur itu, ya. Benar, Mas. Lebih banyak, lebih lengkap yang ini, Mas. Iya. Terus habis itu kalau untuk sampingnya itu warna hitam. Benar. Ada tulisannya R15M, ya. Ada quick shifter. Nah, ini quick ada shifter. Fitur yang anu pisan, keren pisan. Apa itu quick shifter? Quick shifter itu, Mas, kalau misalkan memindahkan gigi ketika akselerasi itu enggak usah pakai tuas kopling. Kalau ibaratnya kalau ke susu-susu, ya? Iya, ke susu-susu, misalkan mau pindah gigi ke 3, ke 4, ke 5, gak usah pakai tuas kopling. Gak usah pakai tuas kopling. Usah pakai tuas itu kopling. Salah satu kecanggihan. Jadi ABS, kaliper, shock, sama quick shifter. Quick shifter. Nah, benar. Kita lihat apalagi kita ke speedonya, ya. Speedometer. Nah, kalau untuk speedonya itu benar-benar keren, Mas Jal. Kalau untuk speedometer sudah multifungsi, full digital. Dan di sini, Mas, kalau untuk speedometer yang tipe M itu ada race-nya. Apa itu? Lab-nya, Mas. Oh. Lab-nya. Jadi kan di sini kalau untuk Indonesia kan terkenalnya sudah punya race Mandalika. Iya. Jadi kalau misalkan mau nyoba di Mandalika lebih oke. Iya, itu ada versi lab-nya, ya? Versi lab-nya, benar. Itu apa itu anunya? Apanya, Mas? Fungsinya kalau misalkan putaran berapa kan ketemu di situ. Oh, gitu. Keren berarti, ya? Keren. Canggih, ya? Ini kok biru ini? Nah, ini yang membedakan, Mas. Penutup, ya? Penutupnya. Uh-huh. Jadi memang dibedakan dengan tipe yang standar dengan yang tipe yang M ini. Iya. Lebih keren yang tipe M. Lebih keren. Untuk stangnya sudah Mugello. Mugello. Jadi punya R1. Punya R1. Model-model, ya? R1. Itu, tapi kan sama yang tipe biasa. Beda, Mas. Oh, beda. Beda. Coba, ya. Ini yang tipe, ya. M, ya. Sedangkan ini yang tipe biasa. Standar, oh, iya, beda, ya. Beda, Mas. Ah, jadi kalau untuk ininya beda, ya. Apa istilahnya ini? Sedirnya lah, ya. Stangnya itu berbeda. Jadi sangat beda banget untuk Batman-nya. Terus kalau untuk pita-pita gimana, Mas? Kalau pita-pita di sini ada lampu jarak jauh, jarak dekat, sama posdim, ya. Klakson, ya. Sama listing, bus sama, ya, klakson sama listing. Untuk yang kanan, ini kok lengkap sekali ini. Hendrick strobe dan bisa di start. Starter, ya? Ya, starter. Mogilu banget, ya. Benar, Mas. Terus ada lampu hazardnya sama tombol info atau trip. Berarti benar-benar banyak sekali perbedaan. Banyak sekali, Mas, perbedaan. Banyak sekali perbedaan dari R15M ini sama yang biasa. Benar, Mas. Kalau untuk ininya apa? Cover tangkinya pertama ada tulisannya Yamaha Yconnect biasa, Yconnect karena biasa. Yang biasa ada. Cuman ini mewah sekali. Mewah sekali. Ini semacam emblem, ya, Mas. Emblemnya. Nah, jadi ada R15M, sangat keren, warna hitam tengahnya, ya. Warna hitam.
silver keren dan luar biasa. Terus ada lagi yang membedakan apa lagi? Jok mas. Joknya kenapa? Joknya ini sudah motif karbon. Motif karbon? Motif karbon. Jadi joknya sudah motif karbon ya? Dan kelihatannya lebih mewah lah. Ya bukan kelihatan lebih mewah. Sangat mewah. Sangat mewah. Sangat mewah sekali. Jadi untuk joknya itu tipe karbon dan sangat keren. Kalau untuk kita lihat bodinya secara looknya memang sangat luar biasa, Michel. Sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Untuk yang bedakan untuk yang belakangnya, seperti yang kita ketahui itu belakangnya memang kelihatan sama-sama seperti R15 yang lama ya. Iya. Cuma sebenarnya beda. Jadi kalau untuk yang lama seperti yang ada di sebelahnya itu ada kayak sabuknya itu ke bawah. Iya kan? Ya. Sedangkan kalau untuk yang baru R15 yang baru itu tidak ada. Jadi benar-benar ya, apa ya? Sporty banget, racing banget gitu. Racing banget. Nah, untuk shocknya sama aja ya. Untuk shocknya sama. Warna kuning dengan arem warna silver ya. Benar, Mas. Nah, ini untuk posnereng apa segala macamnya sama? Iya, Mas. Gak ada bedanya ya? Gak ada bedanya. Keren, kalau kita... Mungkin ini, Mas, yang sangat membedakan, Mas. Apa itu? Ini jalannya itu sebenarnya, Mas. Ini. Oh, kalau misalkan kita lebih teliti. Kalau lebih detail ya? Iya, lebih detail. Oh, itu ya? Iya, benar, Mas. Itu keren dari sekali ya? Dari shifternya. Iya, jagrek 2 gak ada, Mas. Iya. Nah, ini untuk kita lihat dari samping ke belakang ya. Ya. Itu bannya memang... apa ya, warna biru ya? Warna biru, benar. Warna bannya, kok banyak warna, bannya warna hitam. Iya, kalau untuk peleknya ya warna biru. Peleknya warna biru, birunya benar. Cinta, keren. Dengan tutup atau cover dari knalpotnya juga sangat keren dan luar biasa kan, Jal? Nah, ini untuk harga berapa, Jal? Kalau untuk harga yang terbaru ini, Mas, ya, yang tipe M. Harganya 45.860. 45.860. 860. OTR Jember ya? OTR Jember. OTR Jember. Jadi kalau untuk selisihnya itu sama yang biasa berapa? Kalau untuk yang biasa itu 41.260. Oh, berarti selisih 4 juta ya? Selisih 4 jutaan, hampir 5 jutaan lah. Hampir 5 juta. Hampir 5 juta. Cuman meskipun selisih sekitar 5 juta, cuman kan ini lengkap banget ya? Oh, iya lengkap banget, teknologinya sangat canggih. Teknologinya sudah canggih, terus banyak lah tadi ya, seperti banyak kita mas. Jelaskan ya. ABS, quick shifter, dan lain sebagainya. Sama kaliper. Oh, oh. Dan ini untuk pembelian, kalian yang ada di Jember, kalian bisa hubungi Mas Rizal, nomornya seperti di layar ya. Siap, Mas. Udah tak cantumkan dari tadi. Siap, Mas. Di sentral Yamaha Patung Kaliwates Jember, kalau kurang jelas deskripsi video di bawah. Ini inden apa? Ini inden, Mas. Kebetulan ini yang datang baru satu. Yang datang baru satu. Baru satu. Kebetulan yang beli ini memang penggemarnya Mas Bejo. Oh, penggemarnya Mas. Penggemarnya Mas Bejo. Mana rumahnya? Rumahnya di daerah Panti. Iya. Mas siapa namanya? Mas Lutfi. Nah, Mas Lutfi. Mas Lutfi itu juragan buah, Mas. Juragan buah. Juragan buah. Ya, salam untuk Mas Lutfi dan selamat telah membeli. Selamat benar. Kapan-kapan kalau ke rumahnya boleh enggak? Iya, boleh. Hubungi sampean. Iya. Ya, terima kasih, Mas. Siap. Bonusnya apa aja nih? Helm pasti. Bonusnya pasti helm tuh, Mas. Helm. Helm. Ah, itu bonusnya. Iya. Di kardus itu ya. Di kardus. Helm sama jaket lah ya pasti. Helm sama jaket. Ya wis, untuk info lebih lanjut hubungi Mas Rizal, nomornya seperti deskripsi video di bawah. Terima kasih, Mas. Siap. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Bejo Channel. Matur nuwun, terima kasih.